Halo guys, pada video saya kali ini saya akan ajak kalian semua berkunjung di Taman Wisata Alam Gunung Tuna. Ketika pada video sebelumnya, biasanya kita berkunjung di Pantai Teluk Ujung, Pantai Sari Goang, dan Pantai Bili Sayak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari spot baru, yaitu di sebelah timurnya Pantai Bili Sayak, yang katanya di sini terdapat savana atau padang rumput selayaknya padang Teletubbies. Oke guys, ikuti terus keseruan saya. Dan ternyata benar guys, di depan saya sudah terhampar padang rumput yang hijau ranau, pengobat galau, dan tampak berseri memikat hati. Walaupun tak seindah padang Teletubbies, padang rumput di Taman Wisata Alam Gunung Tuna ini sudah cukup menyajikan suasana yang nyaman bagi para pengunjungnya. Hiasan padang rumput yang luas dengan latar pemandangan laut yang indah, ditambah hembusan angin yang sejuk, menambah suasana semakin syahdu. Dan ketika pandangan tertuju ke tengah laut, maka akan tampak pulau kecil yang kokoh berdiri, seolah prasasti yang abadi, yang harus dinikmati kalau berkunjung ke sini. Yeah. Jadi, Taman Wisata Alam Gunung Tuna adalah pilihan alternatif bagi kalian yang suka berwisata. Karena selain di sini, masih banyak tempat yang harus dikunjungi sudah menanti kalian bersama anak istri. Dan jangan lupa pula untuk selfie berkali-kali. Oke guys, beberapa pengunjung yang terdiri dari ibu-ibu bersama anaknya kelihatan sangat betah dan menikmati suasana alam yang masih asri. Ini bukti bahwa Taman Wisata Alam Gunung Tuna sangat indah untuk dikunjungi. Dan jangan lupa subscribe untuk jadi penonton yang setia di channel ini. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.